Dan kemudian bang, yang ketiga daripada aspek ekonomi, merujuk kepada audit silang yang dibuat pada bekalan makanan dalam peti ais rumah kita. Maka bekalan makanan di rumah kita hanya mampu bertahan tak sampai pun 24 jam saja lagi. Dan sekiranya tidak ada tindakan cara yang perlu diambil oleh abang, abang sudah boleh mula bersedia untuk mengira jumlah jenazah dalam rumahnya yang mati akibat tak makan. Okey. Kena beli barang petang ni, beli barang. Murah memang harga lama je, 20 minit sekali. Murah. RM20 sekali. Ceramah kali ini tuh mahal banget menurut saya, cuy. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Ladies and gentlemen, please welcome performance by Abang DJ. Cuy, bagaimana kabar kurang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya, cuy, ya. Seperti biasa selalu saya cakap, ya, jangan lupa jaga kesehatan, cuy. Oke, cuy, seperti biasa kalau kita sudah menggunakan peci, berarti kita akan mereaksi apa, cuy? Ya, kita akan mereaksi ceramah motivasi dari saudara Samsul Debat atau Ustadz Samsul Debat lagi, cuy. Tapi ada beberapa teman kita yang request ya video ini ya. Buat teman-teman kalau memang ada video Ustadz yang menarik ya, yang belum saya tengok, bisa kirimkan linknya di Instagram ya. Kirimkan linknya di Instagram biar saya save gitu, cuy, ya. Dan kebetulan yang request ini tuh cukup banyak juga karena judulnya itu atau tema ceramah Ustadz itu memang membahas tentang anak atau bagaimana kita mendidik anak gitu ya. Nah, itu menarik, cuy. Sebenarnya saya sudah mereaksi beberapa ceramah Ustadz yang tentang anak gitu ya. Cara mendidik anak seperti apa, pokoknya motivasi tentang anak lah, cuy, ya. Kenapa saya tertarik banget? Karena kebetulan juga saya, anak saya baru umur ada yang 4 tahun dengan ada yang umur 10 tahun, cuy. Jadi itu penting banget buat saya gitu ya. Penting buat teman-teman yang masih punya anak yang masih kecil ya. Dengan ceramah atau motivasi Ustadz ini kita bisa belajar gitu ya, mendapatkan pengajaran tentang mendidik anak, cuy, ya. Oke, tanpa membuang masa lagi, cuy, ya. Karena durasi pasti panjang, cuy. Jom kita tengok videonya. Oke, videonya udah siap, langsung aja 3, 2, 1. Sebenarnya untuk makluman semua, saya ceramah memang hari-hari. Hari-hari ceramah. Oh, ini bukan shot kah? Pagi, petang, malam. Langsung pagi, di sini. Petang, malam. Kan? Dan saya baru je kembali daripada minggu lepas saya ceramah di apa, di Mukah. Lepas tu saya pergi berkenu. Kemudian berkenu. Saya berceramah di Perth, Australia. Baru je balik semalam, dua hari lepas. Kemudian semalam saya berceramah. Pagi semalam saya di Radio Sina. Kemudian petang semalam saya di Negeri FM, malam tadi di Rembau. Oh, di radio banyak. So, Ustaz memang ya, tak dapat lah nak masuk awal kan. Malam tadi ceramah, makan-makan dah sampai ke Sabah. Kuantan bukannya Sabah, ya, jauh kan. Kuantan. Saya sampai lebih tepat pagi tadi, 3.45 pagi. So, sampai-sampai baru nak lelap dah subuh kan. Dan pagi ni, selesai ni, saya terus ke Melaka. Macam itulah jadual saya. Habis Melaka, pukul 5.45 pagi esok, flight ke Bintulu. Ceramah di sana 3 hari. Sarawak. Kemudian selesai 3 hari, ke Kuching, Sarawak. Macam itulah, sampailah Abang Jamil. Macam itu. Macam itu kan? Macam itu. Yang faham-fahamlah kan? Macam itu. Ini di Kuantan. Jadi macam itulah. Jadi apapun saya ucapkan tahniah, terima kasih banyak. Pahang. Saya datang daripada Negeri Sembilan, kata adat banyak kiasan. Ditunjuk dia tetapi bukan, bergulung pendek panjang direntangkan. Memang takkan faham kalau tak direnungkan. Jadi pendidikan awal kanak-kanak saya kata adalah tempoh yang sangat kritikal. Benar, sesuai dengan apa yang disampaikan teman-teman tentang kanak-kanak, cuy. Pendidikan kanak-kanak. Dan juga pribadi anak-anak. Oh, berarti ini di sekolah, cuy. Sangat kritikal. Kalau kita cakap kan pensyarah, kita nampak dia hebat. Pensyarah di universiti, kolej-kolej, sangat hebat. Dengan dia Profesor Madya, doktor. Dengan kelulusan-kelulusan tertinggi di dalam dan luar negara.
tetapi dia kena ingat dia dapat produk end produk yang dah bertukus lumus, yang sangat susah nak dipolish di peringkat pra sekolah awal ni, sebelum nak hantar kat you, benda dah siap. And you all ni dapat benda ni, raw material ni. Anak-anak yang tak tahu apa-apa. Nak input, bagi dia input. Nak suruh dia makan baik-baik. Nak suruh dia duduk elok-elok. Tu sebab awal-awal tak semua orang boleh jadi guru dan juga menjadi pendidik untuk anak-anak di awal umur-umur mereka baru nak hidup ni. Bukan semua orang boleh. Betul sekali. Samsul Debat, jangan cakap itu. Saya hanya boleh mengajar di ceramah sahaja. Kalau saya menjadi guru, saya tak tahu berapa ramai yang meninggal dunia di tangan saya. Sebab bukan semua orang boleh sabar macam guru-guru yang ada kat depan saya. Mak ayah pun kenapa hantar kat sekolah? Kenapa hantar kat sekolah? Sebab itulah caranya untuk menyelesaikan masalah kat rumah dia. Tengoklah waktu PKP. Kenapalah bila lah sekolah ni? Sampai bila lah sekolah ni nak tutup? Betul. Masa PKP, nak arrange kan, baru tahu masa tu kan, PDPR anak-anak macam mana, pening kepala. Marah dia, kenapa? Sampai bila sekolah ni nak tutup? Bila sekolah ni nak tutup? Bila nak buka sekolah? Kan, bersalah juga. Keadaan masih lagi bahaya. Macam mana anak didedahkan anak-anak kita dengan COVID-19? Terbasalah. Ya. Ramai orang sini tak faham COVID-19, COVID-19. Kan kamu faham tu? Susah betul kan? Harus bahasa Inggeris ke? Jadi dibilang kata disebut adat Melayu bersendi syarak, sebarang kerja patut berhemat, hemat laku budi berakhlak. Elok anak kerana dikandang dengan budi senonoh. Elok akhlak nama terpandang sepanjang zaman menjadi contoh. Patah jarum di dalam peti buat menjahit kain bertimbun. Nasihat sepatah kurang dimengerti, rupanya penawar bertahun-tahun. Yes. Agak beza. Apabila pelita tidak berisi, sumbu dipasang tidak menyala. Apabila manusia tidak berbudi, seteru datang rosakkan nama. Bila kita ni tak diajar dengan budi dan akhlak, andai pada kecil, bila dah besar, seteru datang rosakkan nama. Anak ni bukan hanya nama dia dirosakkan, dengan nama-nama kita pun dirosakkan. Sebab apa puncanya? Nampaknya budak kurang ajar, orang akan tanya dia. Saya tengok dekat dalam media sosial, ada sekali tu ada seorang lelaki ni, kalau pernah tengok dekat dalam TikTok, ayahnya tengah duduk melayan siapa budak-budak kecil, dia sepak ni ayah tu, dia sepak ayah tu, terbalik ayah tu. Ramai komen, masuk neraka lah, the hacker, kurang ajar, biadab, macam-macam keluar. Tetapi ada satu komen yang paling menarik perhatian. Siapa yang ajar ya. Anak tu kurang ajar? Kenapa anak itu bisa begitu? Anak tu bukan tiba-tiba jadi macam tu. Betul. Faham tak? Bukan macam tu. Itu sebabnya penting pendidikan awal anak-anak. Kalau nak mencari pokok berbuah, pucuk elobet. Ini kalau bukan tadikah sekolah dasar ini, cuy? Karena harus ya, yang ditempati ustaz datang itu pendidikan awal. Dan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya dasar beradab, sini. Tegaknya bersantun. Diajar anak-anak ni daripada kecil, macam mana hormatkan guru. Diajar macam mana cara hormatkan tetamu. Saya tak pernah minta orang berbaris macam tu nak menyambut kedatangan saya. Saya lalu tadi, umur sejauh. Macam tu kan. Kau berdiri togak dengan baju batik kamu. Istiqamah. Kan? Oh, ustaz. Merasa. Oh, kan? Lambut ni. Yang mana sama sekali aku tak percaya. Kan? Sebab dah bukan nampak muka pun saya nampak stres, saya faham. Sebab dugaan hari ini memang tak sama. Kalau kita tengok kan, betapa anak-anak ni ibarat kain yang putih. Jangan risau, saya walaupun saya bawa hadis, saya bawa ayat Quran kepada non-muslim, jangan risau, dia tak berat pun. Ceramah saya international, yang bukan Islam pun boleh dengar ceramah saya. Betul sih, betul. Saya ambil yang baik-baik daripada apa yang Prophet Muhammad beritahu. Prophet Muhammad beritahu apa? Anak-anak ni ibarat kain yang putih. Terserahlah pada kedua ibu bapa yang nak membentuk dia jadi Yahudi, Nasrani, Majusi. Maknanya, mak ayah nak jadikan anak jadi baik, mak ayah boleh jadikan. Mak ayah nak jadikan anak tu elok, boleh jadikan. Tetapi kalau kita tengok cabarannya hari ni, mak ayah hantar anak untuk apa? Hantar anak ke sekolah untuk apa? Ada orang hantar, itu je yang paling dekat.
Ada orang hantar sebab apa? Sebaik dengan cikgu tu. Ada orang dia kata, kita tak bayar yuran pun dia boleh kurang je. Ada tempat tu pula, dia kata, ada yang memikirkan bahawa pendidikan awal ni mesti mahal. Mahal tu yang baik. So pada yang mampu dia akan bayar lah. Sampai seribu lebih sebulan. Itu antara lah. Antara pertimbangan-pertimbangan. Ada orang hantar. Dah orang semua ramai hantar kat situ. Aku pun hantar kat situ lah. Ada orang yang hantar kat situ. Dia kata, kau hantar situ anak kau mesti pandai. Macam dulu lah. Ada satu kisah tu. Family tu. Dia nak anak dia pandai. Dia orang cakap. Dengar-dengar orang cakap. Kena hantar kat sekolah Cina. Anak dia akan pandai matematik. Anak pandai. Dia pun hantar anaknya. Daripada dia satu sampai dia dua sampai dia tiga. Akhirnya anak tu ketinggalan. Anak tu tak dapat. Akhirnya anak tu hanya pandai cakap Cina je. Tapi result peksa teruk. Sebab apa? Sebab pendidikan awal persekolahannya tak dihantar ke sekolah Cina. Nampak tak? Tu penting tu. Mustahak. Anak-anak lahir dalam perut pun sebenarnya. Pendidikan awal bermula daripada dalam perut lagi. Dalam perut. Tu sebabnya ada orang yang pregnant ni. Ambil flashcard tu. Betul? Betul? Tak, ini sebenarnya yang berlaku. Saya tanya, saya ada satu sekali saya dalam program, kalau tengok program saya, program menarik ni sih. Tentang ni sejuta rahsia. Ingat tak? Yang tentang peribahasa. Masa tu salah satu peribahasa tu melentur buluh biarlah daripada rebungnya, ada tetamu dua orang budak homeschooling. Sekolah di rumahnya dan dia hafal separuh daripada Al-Quran dia dah hafal dah. Kemudian dia bagus matematik. Dia bagus kalau kita sebut congak 100 campur 13 campur 28 campur ni. Dia terus dapat jawapan. Masa tu yang kakaknya baru, dah baru kalau ikut baru 10 tahun. Yang adiknya baru 7 tahun. Dan kemahiran dia orang sama. Bayangan. Tapi mak dia kata apa? Memang daripada pregnant lagi. Flashcard ni. A, B, C. Cakap dengan perut. Kita kan buat hanya sebab ngikut-ngikut orang lain kita buat. Baby, jangan buat marah yang kacau mama. Tapi sebenarnya benda tu memang bagi kesan kat dia. Tu sebab kalau mak ayah dalam tahap pregnant kena jaga perasaan seorang ibu yang mengandung. Kalau kita bergaduh depan dia. Jawab dulu. Okey, kita sambung. Tak ada. Kalau kita bergaduh dengan suami kita, bergaduh dengan tahap perut kita pregnant, baby dalam perut terperanjat-terperanjat dengan jeritan daripada seorang bapa. Tak guna kau, memang mati lagi baik, sudahlah fed up duduk dalam ni. Anak tu keluar, tengoklah dia akan menjerit-jerit berteriak seperti ayahnya tanpa dia sedar. Aduh, ini penting banget sih. Jujur ya, waktu ini istri saya hamil itu saya sering nggak tahu sering banget marah gitu ya. Jangan sampai anak saya ini takut banget. Anak saya itu sebenarnya takut sekali sama saya cuy. Saya bilang jangan benar-benar dia langsung pergi gitu ya. Padahal saya nggak pernah pukul gitu ya. Mungkin ini yang dimaksud Ustaz ya. Jews, pak-pak Yahudi yang di luar negara. Waktu dia pregnant, dia banyak buat apa? Dia banyak baca buku dan buat latihan matematik. Buat latihan matematik sebab dia nak rangsang pemikiran anak dalam perut baby ni. Sebenarnya proses pendidikan ni bukan hanya sebelum baby ada dalam perut pun dah ada proses dia. Waktu bersama tu. Tahu? Bersama. Bersama apa ni? Ya. Tenang, bismillah. Baik-baik cakap. Betul, itu adalah bukan proses yang nak melihat. Bukan main geram aja. Geram. Gelak pula. Oh, cakap betul ni. Itu buat masuk dengan adabnya. Oh, kalau sebelum gitu ya. Sebelum gitu. Pasti faham lah cik ya. Saya juga baru agak-agak mengerti ni cik. Kan? Apa khabar? Kandah lah. Dulu-dulu tak macam sekarang. Dulu-dulu. Tak kenal pun sebelum kahwin. Sekarang, kita orang memang daripada sekolah rendah lagi. Sekolah rendah, kau tak muak anak-anak kawan. Itu sebab orang dulu-dulu boleh bertahan lama sebab mereka mula bercinta selepas mereka berkahwin. Walaupun mereka tak ada pun kata-kata. Tak dengar pun hari ini. Nyun kan? Kerja-kerja. Ingat kau bukan ai pijak kau tahu. Tapi
Orang dulu-dulu tak perlu pun lafaz kata-kata cinta. I love you too, love you more. Yeah. Love you more and more and more. Apa hal? Kan? Tak ada pun tapi bahagia. 30, 40 tahun. Ya, yeah, dulu orang dulu-dulu cuy. Ayah tu macam ni. Air sampai. Ini. Air sampai. Segan-segan gitu. Kasih. Tahu. Kawan nak muntah. Nampak apa pun tak apa. Nak mati dia orang tu ni. Nak mati dah. Gak ada wibawanya gitu. Kemudian bila dah berkahwin, dalam baby ni, dalam perut ni, penting pendidikan awal. Tu sebabnya, kita tengok kan. Tahap kan, potensi pemikiran anak-anak kita. Daripada lahir, sampailah umurnya 3 tahun. Potensi otaknya 90-95% ke atas. Potensi otak dia. Itu sebab anak-anak kecil ni, dia potensi otak ni, semua benda dia nak pegang. Semua benda dia nak usik. Betul. Semua benda, dia ambil, dia masuk dalam mulut dia. Walaupun selipa. Betul. Kan? Itu realita. Sebab dia nak cuba semua benda. Dia tak takut. Faham? Itu sebab dia akan cuba. Dia berjalan, dia jatuh. Dia nangis. Dia jalan, dia jatuh. Nangis. Menurut kajian, kalaulah kita mula belajar berjalan ketika umur kita 30 tahun. Kalau kita mula belajar, kalau kita umur, kalau umur 20 tahun baru nak belajar. Contoh kita tak naklah berjalan, baring je kan. Mangkak, 20 tahun baru belajar berjalan, dia takkan berjalan sepanjang hayat dia. Sebab dia takut jatuh. Sebab anak ni waktu umur lahir sampailah umur 3 tahun, potensi otak dia 98%. Dia berani cuba buat semua. Dia buat ini, dia buat ini. Dia pegang, dia tarik. Kena karen. Karen. Dia ambil, lepas tu putih muka dia. Benak. Betul tak? Realita sih, betul. Lepas tu dia buat muka rumah. Kena. Nangis. Sedih. React. Lepas tu dia marah. Dia ikut siapa? Ikut mak dia. Nampak, contoh. Nak mana nak edit dia tu? Aku cakap, tak, bapak dia. Tapi, bila masuk saja umur dia masuk tadika, masuk kindergarten, tu sebab saya. Sebab cakap dulu, kalau kanak-kanak berusia 4 tahun boleh membaca, dulu, zaman saya 4 tahun boleh membaca, keluar suat khabar muka depan, kanak-kanak istimewa. Ya, betul sih. Kerana kita dulu cara 4 tahun tahu apa? Main getah, main guli. Tapi budak sekarang, umur 4 tahun dah bergaduh dengan mak dia sebab tak tahu password. Budak-budak umur 4 tahun boleh membaca, dah tak heran hari ni. Nak pula dengan cikgu-cikgu, dengan sekolah, dengan sistem pendidikan awal kanak-kanak ni. Memang betul. Tetapi potensi anak-anak bila masuk je 4 tahun sekarang. Kalau tidak dulu tu 6-7 tahun. Masuk tadika baru kita tahu. 4 tahun dah ada dah hantar pergi prasekolah. Hantar pergi ke taska, hantar ke pusat asuhan kanak-kanak. Ketika itu potensi otak dia daripada 95% ke atas dah tinggal 29% sahaja. Sebab apa tinggal 29%? Sebab masa tu dah ada peraturan. Dia tak boleh buat suka. Dia tak boleh pergi mana-mana dia suka. Dia kena duduk. Dia kena berdiri. Ya, betul, bangun, betul, duduk. Betul. Bangun, duduk. Rambut sikat belah tepi. Bedak, tepuk ikut suka mak dia. Berkepuh. Maknya elok pula rata. Betul. Betul, kita letak bedak. Dah, biar lama sikit tahan. Enggak. Itu jadi pertanyaan saya sampai sekarang, cuy. Kenapa ya? Dulu-dulu kita itu dikasih bedak seperti itu tuh banyak gitu ya, banyak banget. Fungsinya untuk apa gitu ya? Padahal kalau bedak kan kalau mau irit kita pakai yang sedikit-sedikit saja gitu. Kenapa harus banyak gitu ya? Kalau kurang paham boleh komentar di bawah. Saya pengen tahu gitu ya, apa gitu ya. Kata Ustadz tadi tuh supaya lama, tapi lama macam mana sampai dekat sekolah pun sudah hilang gitu ya. Kau cikgu pun berperasan betul ya? Dan lepas tu, dia dah tak bebas. Dia kena tangan angkat, tangan jatuh. Okey, boleh main. Dia main. Dia kena ikut. Lepas, duduk. Dia dah mula. Sudah dah ada peraturan. Dia kena tidur. Makan. Sebab mak suruh dia makan tu satu azab di kem tahanan. Betul tak?
Makan, oh, makan sayur. Oh, susah, anak saya paling pantang. Itu sebab ada satu restoran tu, dia buat menu dia nasi goreng tadika. Nasi goreng tadika. Mana tak pedas, tak ada sayur. Oh, tak ada sayurnya. Apa sal macam tu? Masuk saya dulu pun susah nak makan sayur, tapi bila dah apa akhirnya makan, at least pilih sayur yang kita suka, makan. Kalau tak makan, bayangkan potensi otak tu, sebab dia dah ada paturan, dia tak boleh buat apa dia suka, dia tak boleh berang. Kalau umur budak-budak 3-4 tahun nampak perempuan pak peluk macam tu, ha, ada masalah. Eh, comelnya budak ni. Cuba kalau kanak-kanak tu usia 40 tahun buat macam tu, kena bunuh pun boleh tau dengan lelaki. Memang tak? Tu sebab kita kena faham tu. Tetapi kanak-kanak tadi itu umur dah masuk umur 4 tahun ke atas, dan kanak-kanak seperti kita usianya macam ni sekarang ni, potensi otak kita dah tinggal. Ini menurut kajian, potensi, saya bukan kata tak ada otak tu, tapi potensi otak kita dah tinggal kurang daripada 1%, yang mana lebih hampir kepada kosong daripada dekat kepada 1. Wow. Maksudnya potensi tu kita tak nak pakai. Kita dah lah tak nak fikir. Boleh hajak pula orang, tak payahlah kau fikir. Apa hal kau suruh orang jangan berfikir? Apa hal tu? Tak payahlah kau fikir sangat. Apa benda tu? Dia bukannya kayu, dia bukannya batu, dia memang dia kena fikir. Tak percaya, tengok-tengok. Bila Puan Chan, Puan Zu dalam meeting, okay, sekarang ni hal-hal lain, kau tengok potensi otak dia dalam meeting tu. Okey, ada apa-apa? Kamu? Macam-macam cara. Kamu? Sebab tak nak tanya. Sebab ada yang fikir, malu. Kalau aku tanya ni, jadi apa? Kalau aku tanya ni, apa pandangan orang terhadap aku? Gengsi. Cuma risaukan tentang feedback orang. Terlampau fikir banyak benda, akhirnya potensi otak kita tak dengar. Keluar daripada meeting. Aku tak puas hati tu dengan Puan Chan tu lah. Baru ngomong. Kenapa dia macam tu? Itulah tu. Kenapa kau tak cakap tadi? Tak boleh. Bah, maksud baru ngomong di luar gitu. Itu sebabnya pentingnya anak-anak ni kita develop daripada awal. Develop daripada awal. Anak-anak kita kalau kita biarkan. Dan itu sebabnya anak kita ni diperlukan kita. Kalau kita daripada awal sekali, awal kita dah reject dia, anak kita akan cari sumber lain. Anak kita macam ni perlukan kita. Profesor Muhammad kata apa? Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, tidak layak untuk disayangi. Kita tak biasakan diri kita mencium dahi anak kita, pipi anak kita. Daripada kecil, jangan kita harap kita akan dapat buat demikian bila anak kita dah dewasa. Tak pernah cium, tak pernah peluk, tiba-tiba anak dah form 5. Mas ni, mak nak peluk kau. Oh, tak dapat, tak dapat. Tak dah. Inilah keadaan terbiasa sih ya. Itu sebab kalau kita tengok kan, pentingnya kita ni melihat tahap-tahap nak mendidik anak-anak kita. Kesilapan kita tengok hari ni dengan dunia tanpa sempadan, dasar langit terbuka, maka cabarannya tentulah sangat hebat. Dan itu sebabnya saya beritahu, bukan semua orang boleh menjadi guru. Betul sekali. Bukan semua orang. Yang cantik teluk pantainya landai, tambat perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain ini dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Sebenarnya gini cuy, secerita sedikit. Sebenarnya itu saya suka juga mengajar cuy, tapi untuk sementara saya tuh suka banget mengajar bela diri gitu ya, karate gitu. Tapi disitulah saya berpikir ya, gak semudah itu memang ya. Kalau kita memberitahu pada siswa atau murid kita harus begini, itu sulit. Karena memang masing-masing anak itu beza-beza gitu ya, cara menangkap apa yang kita cakap gitu ya. Tapi nak bagi penuh ilmu di dada ke anak-anak tu, basic software kena ada dalam diri anak. Basic software kena ada. Kenapa dia kena belajar? Baca buku. Kenapa baca buku? Budak tu tak faham. Kenapa kena baca buku? Saya paling tertarik bila tengok cerita Tere Zamin Par. Amir Khan kan? Menjadi guru. Wah, langsung merinding gue cuy. Itu film wajib banget korang tengok cuy. Wajib banget korang tengok. Buat akak-akak atau abang-abang yang punya anak masih kecil lagi. Itu penting banget. Bukan semua orang boleh itu. Dan kita tengok, itu adalah realiti masyarakat pada hari ini.
Betul, betul, betul. Dia menganggap anak ni semua sama. Sumpah merinding, Pak Cik. Kan? Anak ni bukan macam tu. Bayangkan pokok kan dia bagi satu perumpamaan pokok dekat hutan Amazon tu macam mana. Ada satu puak asli dekat dalam hutan tu. Dia menyembah pokok yang mengeluarkan hasil pada dia. Oh, suku, suku. Kan? Dia menyembah pokok tu. Dia memuja pokok tu. Tiba-tiba pokok tu dah tak apa-apa keluarkan hasil. Dia ada satu upacara, ritual. Dia ada mengelilingi pokok tu. Dia maki pokok tu dari pagi sampai petang. Oh, dia maki. Apa yang berlaku? Mati pokok tu. Bayangkan mati. Pokok pun boleh mati. Kena maki, bayangkan orang. Wah. Bayangkan manusia. Betul tak? Ha. Pokok pun boleh mati. Itu sebabnya orang tua-tua ajar kita kalau siram pokok. Pokok tua. Cakap dengan dia. Orang tua-tua cakap. Ya, orang tua. Ha, cepatlah kau besar. Jangan kau mati. Nenek saya masih begitu, cuy. Di saat pokok tu menjawab balik apa kita cakap, itu hari terakhir kita. Menyiram pun malas nak suruh basah. Menyawat pokok tu. Tak adalah. Itu petua orang tua-tua lah. Tapi sebenarnya bukan itu. Sebenarnya kalau bagi pokok. Cuba bayangkan, cuy. Kalau tiba-tiba seperti itu. Pokoknya menjawab gitu. Hidup kena pastikan pandai. Terlebih siram pun pokok boleh mati. Kan, terlebih baja pun menyebabkan pokok tu tak menjadi. Jadi kena pandai. Kena tahu mengkaji. Kena tahu klien kita. Macam mana anak ni. Setiap orang tak sama. Sebab setiap orang tu sifat dia berbeza. Betul, betul. Bukan semua orang kita boleh gunakan kaedah. Macam kita dulu. Kena sebat. Kena maki. Kena marah. Bodoh. Belajar macam mana? Bodoh melantun-lantun. Tak ada dalam keturunan kita macam kau tu. Tapi kita berjaya. Sebab orang dulu kaedahnya lain. Ya, beda. Tapi beda, anak-anak cik. Hari ni. Ya Allah. Sekarang modern. Sensitif. Lain. Marah sikit. Kawin kau Indonesia kat Lombok. Kabur. Marah sikit buat lagi. Buat diri. Sebab apa? Di mana silapnya? Pendidikan awal kanak-kanak. Betul. Itu realitas. Masalah yang paling besar hari ini adalah dunia tanpa sepadan dasar langit terbuka. Itu saya kata tadi, dengan kata-kata kita boleh menjadikan anak tu pandai. Orang kata, in spite of kita guna perkataan, jangan! Tapi kita kata, saya mahu, kita tukar kepada perkataan yang positif. Jangan ada siapa pun datang lewat esok. InsyaAllah, ada yang lewat. Jangan, ya. Dan dah tahu penceramah nak start ke 10. Kenapa 10 suku pun nak datang? Samsul Bat dia beritahu, 10 suku datang lewat sikit. Samsul Bat ku 3.45 pagi dah sampai. Ni contohlah, saya cerita bukan orang sini, tempat lain. Ini pagi ya. Sini ya. Okay. Sini okey. Oh, ini fit banget ini. Tetapi, bila kita gunakan kata-kata kita, kita cakap, jangan datang, ada yang lambat. Jangan ada siapa pun tak siap kerja. Mesti ada yang tak siap. Sebab jangan tu konotasi negatif. Ah, konotasi. Ayat yang kita kena sebut, saya nak semua datang awal esok. Jadi setting dalam kepala, macam mana nak datang awal? Saya nak semua siapkan kerja ni. So, macam mana nak siapkan balik nanti terus buatlah. Bila kita kata, jangan ada siapa pun datang lewat esok. Dia terbayang, kalau aku lewat besok, apa akan jadi? Mungkin ada kotan. Oh, apa alasan nak bagi? Dia dah fikir, dah siap dah alasan tu. Nampak tak? Itu sebab macam lelaki kalau nak kahwin lagi, kan, orang perempuan dia kena positif. Abang rasa abang nak kahwin lagi lah. So orang perempuan kena positif. Boleh tu. Tapi boleh. Jangan jawab kosong. Boleh bang, sekejap. Ya. Kemudian ambil pisau, ambil batu asah depan dia. Agak-agak bila bang? Nampak positif nampak? Cara nak? Nampak agak bila? Cuma orang cerita. Agak-agak lah. Abang gurau tadi tu. Mak. Maknanya mesej tu sampai. Cuba tengok orang tua-tua dulu. Budak-budak banyak pokok kan? Budak banyak pokok. Mak ayah yang negatif. Jangan! Ilah Allah. Jangan jatuh nak ya Allah. Janganlah. Jangan. Budak tu sampai atas. Siap pegang buah kelapa tu dah. Iya. Kuasa kata. Tapi orang tua-tua dulu. Banyak. Lagi tinggi lagi bos. Kau naik sampai atas tu. Turun budak tu. Nampak tak? Itu maksudnya orang tua-tua dulu. Kalimat dia tu gimana ya cara? Jangan. Naik sana. Yeah. Saya dulu arwah abah saya. Dibalik. Jangan main takraw. Hujan.
Nak minta keruh gila, minta keruh. Hujan masa tu rebas, tak adalah rebas sangat pun. Rebas sesikit aja. Kita dengan harapan sampai ke gelanggang nanti, keringlah. Hmm. Mungkin dah berhenti hujan. Jangan saya pakai stokin sebelah kanan. Jangan. Aku kata jangan. Hujan kau faham tak? Nanti peti kilat apa semua. Jadi apa-apa nanti susah. Pakai stokin lagi. Lepas tu jangan. Sudahnya abah saya buka pintu tu besar-besar. Kau pergi sekarang? Pergi. Pergilah sekarang. Langsung buka stokin. Okay. Pendekatan kita ni dengan anak-anak ni. Memang betul. Sebab bila jadi, tahu tak apa, kenapa ada kata jangan menunding jari? Sebenarnya menunding. Tapi menunding tu mana dia menundakan tundingannya itu. Menunding. Kenapa jangan menunding? Apa isu menunding jari? Bila anak problem, anak jadi masalah. Ini salah cikgu, ini salah ni. Dia tak di klinik tu, apa, tadika apa semua tak bagus. Klinik ni perubatannya tak baik. Yang ni tu semua, pemakanan ni tak betul. Semua, semua salahkan orang. Anak-anak. Tu sebab kita kata, siapa yang ajar anak jadi kurang ajar? Mak ayahnya menjadi mekanik macam tu. Saya tengah duduk diam-diam dengan seorang, dengan beberapa orang. Abang kita ni yang mungkin kopiah dengan sebelah tu. Kita lepak minum. Siapa nama abang ni? Eh? Alimi sebelah tu. Syukri. Abang Alimi dengan Syukri duduk dengan saya. Sambil makan nasi putih, lauk, ikan patin di Jaman Tori. Dah roket warna dah kan? Macam tu. Patin, patin. Hari ni agak-agak ada tak patin ni? Setakat oh, di Pahang ini cuy. Tak adalah, tak adalah. Betul saya kan? Dengan Alimi ni, Abang Alimi dengan Abang Syukri ni duduk makan sama-sama. Pat-pat. Tiba-tiba lalu seorang perempuan dekat tepi meja makan kami, dia lalu macam ni. Tempat lalu bang ya. Terangkat sorok. Langsung tanya. Bang, anak siapa? Semua tanya anak siapa. Sebabkan hormat. Adab, adab tu tadi saya kata. Betul, betul adab. Tiba-tiba datang satu kereta. Kita tengah makan. Bang! Siapa kan? Kereta besar. Dia turun. Weh! Weh! Nak tanya sikit. Weh! Mai kat mana nak jumpa Puan Chan tu? Yang dia tanya tu Puan Chan. Mana nak jumpa? Tak tahu. Dia pergi cari tempat lain. Sebab apa tak tahu? Sebab dia tak layak usir penghormatan pada orang yang tak beradab seperti itu. Dia fusir secara tidak hormat itu. Pendidikan awal anak-anak ni mustahak. Cabaran kita, saya kata yang paling besar, yang nombor satu adalah gadget. Kalaulah main yang game susah, dekat cuy. Handphone tu zikir. Dah ramai anak kita jadi wali. Berjalan atas air. Berjalan di atas air. Sebab sulit, anak kita kalau main game istiqamah. Betul. Dia tak makan, dia tak minum pun tak apa. Perasan nak? Oh, betul, betul. Ya Allah Akbar. Betul. Saya nak beritahu pendidikan awal ni penting. Sebab anak-anak ni dia belajar dia berdasarkan apa dia tengok dekat kita. Kita marah anak main gadget, tapi ayahnya macam mana? Maknya macam mana? Dekat satu meja makan, dekat satu kedai ada satu restoran, restoran makanan yang tak adalah mahal sangat, namanya Manhattan Fish. Tahu tak apa? Apa itu? Ruang makan apa DJ? Manhattan Fish apa? Satu kedai ada satu restoran, restoran makanan yang tak adalah mahal sangat tak namanya mahal. Manhattan Fish. Manhattan Fish. Di mana? Tahu tak apa. Dekat restoran tu ada sepasang suami isteri, ada anak dalam lingkungan umur 8 ke 9 tahun, ada seorang budak yang berusia 2 tahun dan kemudian ada seorang nenek duduk di antara dua cucunya. Berempat, berlima duduk satu kat keluarga. Meja yang sama. Ayahnya macam ni. Di meja makan tu. Maknya. Sepi. Belanja. Anaknya yang umur 8 tahun tu. Oh, game. Anak yang 2 tahun tadi. Tablet. Nenek kata tengah tu. Akhirnya nenek tu bangun. Dia tinggalkan meja tu. Dia pergi dekat akuarium tepi tu. Dia touch screen dekat akuarium. Elok pula ikan tu ikut jari dia. Saya sudah dengar ceramah ini tu apa.
kalimat itu lama banget cuy, cerita itu lama banget. Baru teringat pas sebut nenek gitu. Itulah realiti masyarakat hari ini. Pergi makan kat tempat makan tapi jiwa tak ada dekat situ. Sebab saya kalau turun dengan family saya pergi makan, handphone pun tengah dalam kereta. Waktu makan berbual, itulah masa kita nak berbual, quality time. Mak, balik kan, balik rumah, jangan terus sibuk cari benda-benda mati. Tahu benda mati? Cari benda mati, balik benda mati. Duduk dekat sofa, benda mati. Sofa tu. Ambil remote TV, benda mati. Kena on kan baru dia hidup. Pap, tengok TV, benda mati. TV pun benda mati. Tapi cari benda yang bergerak kat rumah. Itu benda hidup kita kena cari. Masuk aje rumah. Zap. Nampak pokok melambai-lambai. Siram pokok. Masuk dalam. Tumbuh-tumbuhan. Isteri pun menyambut. Abang. Senang tengok abang balik. Hidup. Macam mana? Okey ni. Okey. Duduk. Panggil. Kadang-kadang anak. Abah. Tadi kan. Anak excited macam-macam benda nak cerita dengan ayah. Tadi kan. Abah penat. Tak nampak ke? Nantilah. Sekali kita reject tu, saya kata anak kita sampai bila tak cari kita. Dia pergi pada kawan-kawan. Pergi ke kawan. Lepas tu, kenapalah anak ni tak nak berkongsi dengan saya? Saya ni seorang bapa. Seorang ibu. Di mana siap saya? Oh, tanya dengan pakar motivasi sedunia. Betul. Ada setengah ceramah motivasi parenting tu, duduk barisan depan tu bayar 10-15 ribu bayar. Saya tak adalah minta macam tu. Tapi maknanya, sampai macam tu orang nak bayar sebab apa? Dia nak mengubah kehidupan. Tapi bukan itu. Sebenarnya kita ni, setiap diri kita adalah motivator pada anak-anak kita. Tapi kita menolaknya. Dulu arwah abah saya, balik kerja kilang ni. Kilang Dunlop Pillow arwah abah saya kerja. Dengan gaji RM300 sebulan. Setengah bulan dapat RM150. Hujung bulan dapat lagi RM150. Bukan besar sangat. Tapi bila balik penat tu, bah tadi. Tadi bakal wrestling kan. Morocco dah orang dengan Hulk Hogan. Masa tu hari Rabu malam. Saya ingat lagi. Tengok wrestling pukul 10. 10.30 abah saya sampai ke rumah. Dengan motor Honda Cup. Sampai kan. Dia dengan penat tu. Lepas tu. Oh, ya ke? Pendengar yang setia. Abah mandi lah. Macam penat lah. Okey, bah. Puas hati. Dia pinjamkan telinga ni. Walaupun dia tak faham sangat apa saya cakap dah. Itu maksud dia. Balik cari benda hidup dulu. Wahai isteri ku, sila bentangkan apa yang berlaku dalam rumah ni sepanjang kita ada abang pada hari ini. Nah, saya contoh, saya memang exaggerate. Nak bagi faham. Abang, saya membahagikan pembentangan saya kepada tiga. Pertama daripada aspek politik. Alhamdulillah segala dasar dan peraturan yang memperkenalkan rumah ni diterima sebulat suara tanpa sebarang bantahan. Kedua, daripada aspek sosial, kita melihat bagaimana perhubungan anak-anak kita semakin erat antara hari ke hari. Cuma pada petang tadi berlaku insiden, berlaku sedikit pergeseran, berlaku pergaduhan antara Alung dan Angah yang memburukkan keadaan. Alang masuk campur. Dan kesan daripada pertempuran tersebut, tiga tingkap rumah kita pecah. Jadi ayah ni tahu apa-apa. Dan kemudian bang, yang ketiga daripada aspek ekonomi, merujuk kepada audit silang yang dibuat pada bekalan makanan dalam peti ais rumah kita. Maka bekalan makanan di rumah kita hanya mampu bertahan tak sampai pun 24 jam saja lagi. Dan sekiranya tidak ada tindakan-tindakan perlu diambil oleh abang sudah boleh mula bersedia untuk mengira jumlah jenazah dalam rumah ni yang mati akibat tak makan. Okey. Kena beli barang petang ni, beli barang. Dia sesak banget cuy. Enggak begini cuy. Bagaimana Ustaz bisa apa namanya menghafal itu cuy ya? Tak kayak perkataan ini tuh memang sudah setiap hari keluar gitu. Faham tak? Maksudnya bagi peluang. Kemudian lepas mak tu, anak-anak beratur. Semua ada turn untuk cakap. Hello? Silakan. Anak. Tidur. Tadi bahkan kat sekolah kan. Ini. Okey. Lepas tu. Pulang tu. Lepas tu Alung gerang. Aduh. Bukul budak tu. Padam kerik. Jangan. Tak baik macam tu. Besok minta maaf balik dengan dia. Kita nak berkawan. Kita bukan nak cik musuh. Okey. Lah. Salamat. Anak kedua pun cerita masalah dia. Anak ketiga.
Dan budak-budak ni dia boleh menangis tau. Ha, apa dia? Cakaplah. Jangan lupa. Jangan cakap, tak boleh cakap. Ada kan, ada kan anak kita dia boleh. Dia terlupa benda tu, dia boleh nangis tau. Astagfirullah. Ada gagam anak sekolah. Itu sebab saya kata, bayangkan anak kita bagi peluang. Anak tak adalah ramai sangat, dalam 12 orang je tu kan. Buat tu, sorang-sorang. 12 orang tu sambil-sambil balik kerja tu, belum betul-betul lagi tu. Anak kita, tu belum cerita lagi, tahu tak anak saya kata. Tiga dialog anak saya cakap dengan sebabkan kesibukan saya ni. Isteri saya pun bising. Ramah. Bayang balik pada Perth tu, pergi, saya pergi utara, lepas pergi utara, saya pergi sini. Lepas tu saya pergi sini, pergi Pahang, dah habis Pahang. Salam kan Melaka. Saya tak logik. Oh benar, berarti dia di Pahang cuy. Itulah yang berlaku. Saya cakap dengan isteri saya, abang camah 2-3 tahun ni. Pasal ikan ikan patin tu saya faham. Kalau abang dah bersara, abang duduk kat rumah, so jangan kau muntah nak muka abang, sudahlah. Mumpan dia memang macam tu. Tak kerja ke? Tak kerja. Bila kerja tak cuti ke? Kerja. Sudahnya jumpa bos. Okeylah bos. Saya nak cuti bos. Saya nak cuti 2 minggu. Bos. Bini saya bising lah bos. Nak 2 minggu cuti. 2 minggu cuti. Ha, yalah. Lulus. 2 minggu cuti. Balik rumah. Makan. Tidur. Bising lagi. Tidur. Tengok TV. Makan. Tidur. Eh, hey, awak. Tak kerja ke? Ada kau tanya tak cuti ke? Lepas tu jawab lah, abang cuti. Lama cuti, cuti ke berhenti? Mulut kau. Lambat balik ini? Banyak kerja ke pejabat? Lambat balik, banyak kerja ke? Lepak dengan kawan? Betul, banyak kerja. Esok tu tengok bos tak ada. Cepat-cepat sampai rumah. Hai, awal lagi ni? La ilaha illallah. Terbasalah. Tu saya pesan dengan orang lelaki. Lain kali kalau sampai rumah, kalau bini tegur, awal lagi ni, start motor, keluar balik. Ai, ke mana tu bang? Awal lagi keluar balik. Baru dia tahu diam. Macam tu dia ngajar. Lepas tu dah diam. Awak ni diam tak nak cakap apa-apa ke? Tak naklah cakap-cakap kan, awak keluar balik dia tu. Pendidikan awal anak-anak ni. Oi, mustahak. Iya. Saya bagi tahu. Sebabkan kesibukan saya, tiga dialog anak saya sebut. Pertama, tak best. Dah lama abah tak hantar pergi sekolah. Ini sering banget saya dengar. Rupanya hantar pergi sekolah tu mustahak. Siapa yang ada peluang hantar anak, hantar je lah anak ke sekolah. Walaupun prasekolah. Biasalah kan. Itu kenangan kita agak-agak takkan lupa. Tanyalah Puan Chan, tanyalah Puan Zu. Dia dah rindu, dah momen hantar anak ke sekolah. Masih ada lagi kan hantar anak ke sekolah? Tak ada dah kan? Tak ada dah. Masih ada lagi? Oh, masih ada lagi. Okey. Rajin. Apa? Rajin beranak. Rajin. Hantar cucu dah. Good. Tak tahu lah, mungkin betul lah, mungkin ada anak kecil lagi boleh hantar pergi sekolah rendah, sekolah menengah, tak sama sih hantar. Tapi momen tu kita akan rindu tau. Betul. Momen apa tau? Dah sampai sekolah. Mana kasut sekolah kau? Duduk tadi lah nak cepat sangat yang kasut sekolah tak pakai. Pernah berlaku kan? Sampai sekolah kasut tak pakai. Ada tu pakai baju sekolah dengan towel lagi. Ha? Kita marah masa tu tapi momen tu kita tak akan lupa. Tu belum cerita dah sampai tempat kerja baru tahu anak dekat belakang. Oh, tak banyak sangat fikir. Anak tu nak terlelap. Dah sampai office budak tu. Patut hantar budak tu dulu baru pergi office. Pernah, betul? Macam-macam kita fikir. Nampak tak? Dialog kedua anak saya. Tak best. Dah lama abah tak bawa pergi pasar malam. Pasar malam. Mustahak pasar malam kat dia. Moment. Seorang isteri rasa mengingat abang. Anak-anak dah komplain. Dah lama tak pergi pasar malam. Percaya yang komplain mak dia. Bukan budak tu. Yong tau fu. Corn in cup dengan jagung kongkol. Itulah. Budak-budak tu. Aiskrim matang tu lah. Kan? Beli nugget, beli drumet. Yelah, mungkin lah. Masa tu sebenarnya seorang ayah nampak pasar malam kayaknya main-mainan gitu ya. Nak apa ambil? Iya. Di peragaan. Apa meme. Pasar malam boleh lah, cuba pasar raya buat macam tu. Meninggal. Dan dialog yang ketiga yang anak saya sebut yang terkesan kat hati saya. Lupa. Macam dah lupa-lupa muka abah macam mana.
Sedangkan logiknya boleh tengok dalam YouTube, boleh tengok dekat dalam media sosial, tetapi sebenarnya tak sama. Bila abahnya ada di rumah dengan abahnya, tengok dekat dalam media sosial menjadi milik masyarakat. Tetapi itu sebab ya, bila ada masa quality time, jangan layan gadget lagi dah. Anak-anak ni diikut kita. Kita dia pun gadget juga. Itu sebabnya salah bila seorang ayah kata, kau masuk dalam bilik pergi belajar sekarang, kau nak peksa kan? Pergi masuk dalam. Ayahnya tergelak keluar tengok sepatu. Ha 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 ha, budak tu dalam aku nak belajar je jedak yang ini. Betul, inilah masalah kita. Sepatutnya okey, nak bagi tahu minggu ni adalah minggu peksa. Along akan peksa SPM, Mangah pula ada peksa hujung tahun untuk bulan ini. Jadi mulai bulan ini tak ada lagi televisyen dibenarkan, semua orang kena belajar baca buku, termasuk abah, termasuk umi, termasuk mama, mama, ibu, tak kisahlah apa namanya. Dan semua Angah, Halang, Atih, semua kena belajar. Yang seorang maknya baca buku resepi, barulah kepelbagaian tu ada. Daripada kau asyik order. Order. Ada. Yang dia tahu masak lato-lato. Telur. Masak lato-lato. Pagi telur mata kau bau. Tengah hari telur dadah. Malam telur masak kicap. Kau ingat laki kau biawak ke apa? Biawak. Tolu setolu-tolu kan. Senawa tengah malam keluar tolu. Tolu. Maknya baca buku resepi. Ayahnya baca buku. Tu sebabnya kalau bagi, bagi program-program macam ni. Saya cakap jangan bagi lagi dah. Apa tu bagi apa tu? Bagi apa tu? Ha, makanan paham. Okey lah. Tak, maksud saya, kita kena ubah. Saya selalu pesan. Saya teringat ada seorang, minta maaf. Saya okey. Saya suka makanan, saya akan bawa balik. Jangan risau. Buah bagi. Macam kita tengok kan, datuk-datuk seri, datuk-datuk menteri-menteri yang dia datang. Kita bagi buah kat dia, sudahnya. Reba dia je bawa balik. 1,500 kadang-kadang harga bukit buah ni. 2,000. Ada seorang datuk ni cakap, buat apa bagi buah? Buat apa bagi makan? Buat tai je. Ada, minta maaf saya cakap. Dia cakap. Dia cakap, saya terkejut betul juga. Kita ubah cendera hati bagi buku. Dah lama dah tak memudayakan bagi buku. Cari buku dan tengok genre yang dia suka. Dia ni ekonomi punya orang. Dia ni medik punya orang. Dia ni orang yang suka pada sport. Dia ni suka pada. Cari buku-buku berkaitan tu. Reben dengan ikat, hantar bagi. Ada benda yang dimanfaatkan. Betul. Ya, sih. Tapi cuma suka makanan bahang ni. Saya okey. Tak masuk saya kata cerita ni. Kita kena ubah dah. Budaya ilmu tu bagi dekat orang. Betul? Apa yang kita buat? Ayahnya pula baca ya, buku. Baca buku tentang motivasi. 10 tips. Kan? Nak mengambil hati pasangan. Contoh, dia baca. Anak yang kecil tu yang tak tahu apa-apa. Bagi dia kertas, bagi dia pen. Cuk tulis. Tulis ikut ni. Eh, macam mana? Ni macam mana? Bagi dia. Maknanya, dalam rumah tu suasana belajar. Barulah Alung tu nak belajar. Dia rasa semua belajar dengan dia. Nampak tak? Nah, ini wajib diterapkan sini cuy. Ataupun dua buat sesi dengan ni. Okey, kita daripada apa kita berkongsi, buat teka-teki. Dengan anak-anak, buat teka-teki. Apa yang hijau, apa yang merah kita terus, hijau kita berhenti. Rapid line. Apa? Bukan hijau ke kita terus, merah kita berhenti. Tak, yang ni merah kita terus. Oh, kebalik hijau ya. Hijau kita berhenti. Rupanya temikai. Merah kita akan terus makan. Sampai dah jumpa hijau, baru kita berhenti. Tunggu-tunggu, apa tembika itu? 5 menit kemudian. Oh, semangka cuy. Tembika, aduh saya lupa cuy. Tembika, semangka. Yang itu pun kau lambat kan? Iya, merah. Banyak sangat fikir. Sian betul. Tembika. Nah, contohlah. Jadi, pemikiran ilmiah antara satu dengan lain. Berbincang, berbincang, berbincang. Ya, apa benda yang kalau ingat, kita tinggalkan. Tapi kalau lupa, kita bawa. Jawapannya kemuncup. Apalagi kemuncup? 5 menit kemudian. Ini kayak bunga, kembang, apa? Rumput ini. Kemuncup yang melekat kat seluar, kat kain tu. Kalau terlupa, kita bawa. Kalau ingat, kita tanggalkan. Kita tinggalkan dia. Oh, yang selalu kalau kita ke kebun atau ke padang gitu ya. Macam mana nak masuk gajah dan petais 3 langkah? Buka pintu petais, masukkan gajah, tutup.
Sebab saya tak pernah cakap penggajah tu bersama mana dan petais tu bersama mana. So saya nak tiga langkah aja, buka, masuk, tutup. Oh ya ya, betul. Macam mana nak masukkan zirafah dalam petais? Empat langkah pula. Ada yang cakap buka, buka, lipatkan kepala zirafah, masuk, tutup. Salah. Buka pintu petais, keluarkan gajah tadi, masuk zirafah, tutup. Itu jawapannya. Nyambung, masih nyambung. Arnab buat patih hari jadi. Dia jumpa semua binatang dalam hutan. Tapi seekor binatang tak datang. Apa binatang tu? Jawapannya zirafah. Sebab dia dah petais tadi. Keluar lagi. Bagi, jadi dia berfikir, oh macam tu eh, oh macam ni eh. Oh, faham. Aduh, terlalu laju gitu ya. Tadi saya nak menjawab tapi... tapi... sepercuma ya, yang saya jawab tadi itu bakalan salah. Nampak tak? Antaranya, pernah satu dalam buku The Chicken Soup. Chicken Soup ni bukan buku cara nak buat sup ayam, tapi cara teknik mendidik anak. Ada satu kes dia tunjukkan dalam Chicken Soup tu kadang. Bila tengok anak tu buat skinhead, anak-anak tu pakai seluar kan, ada pattern pakai seluar ketat tapi londeh sikit lagi nak nampak dia punya tu. Dia punya Angry Bird. Angry Bird. Nah, dia pakai sikit, londeh. Jadi lepas tu, ayahnya pun buat macam tu, dia pakai seluar tu, dia londeh ke bawah, dia faham. Okey tak ayah pakai macam ni? Ayah janganlah pakai macam ni. Kau pakai boleh, kenapa ayah tak boleh? Salah satu method yang dia ajar, kita buat macam mana anak kita buat. Cuba tengok. Maka dia, okey, saya tak buat dah, saya tak buat dah. Dia faham mesej ayah nak sampaikan. Sekali tu, ada anak ni makan mie hailam. Mie hailam. Dia makan mie hailam. Mie hailam kan mie yang kuah kicap tu. Maka Oh, iya, saya faham. Tiba-tiba, dia terbalikkan mie tu, botol rabur mie dengan kuahnya dekat atas meja. Apa yang akan kita lakukan? Oh, pertama, jeritkan dia. Apa ni? Pahal. Tahu tak penat ni? Kedua, tampar sampai ke dinding. Waduh, itu bahaya sih. Dalam hal ni, penting untuk kita, untuk pendidikan awal kanak-kanak, kita kena tanya dia dulu. Kenapa buat macam ni? Tahu tak anak tu jawab apa? Sebenarnya saya nak tolong mama. Hah? Macam mana pula? Mama tengok eh. Dia pun ambil balik kutip mimi yang dia terabur tadi. Saya pernah dengar. Dia ambil kain, dia lap meja tu walaupun tak bersih. Lepas tu dia bawa pergi sinki. Ah, dah halang-halang tu basuh lah sekali. Dia pun basuh walaupun tak bersih. Berminyak-minyak. Sebab apa? Selama ni dia nampak cara mama dia kemas dapur adalah kutip benda-benda yang berterabur, lap benda-benda yang tumpah. Jadi dia ingat kalau dia nak tolong mama ni, dia kena teraburkan dulu. Dia ingat macam tu. Nampak tak cara dia faham? Kalau kita tampar dia tadi, udah sampai kelar. Ketua anak, oh tak boleh tolong. Kalau tolong mesti kena penampar. Nampak tak? Pemahaman anak-anak tak sama dengan kita. Nampak tak? Mama ni kata kat anak dia, bagus anak mama. Cuma lain kali kalau nak tolong mama, jangan terus buat je tau. Tanya dulu. Macam mana cara nak tolong mama? Eh? Faham? Faham mama? Itu kaedah kita kena faham tu. Halus. Anak kita balik bawa result periksa. Nak minta sign. Bah, ni cikgu suruh sign. Kita kesilapan kita rampas pada dia. Apa tu sangat bahasa Melayu ni? Belagak. Kau ni bangsa apa? Ilah, oh. Bangsa tu nanya. Bahasa Inggeris. Teruk sangat sampai fail. What's the? What's the? Ayah macam tu lah kan. Gak kita disambung. Nak sambung yang ujung. What the? Belum pernah lagi our generation. Eh, dia cakap. Dia nampak result English macam ni. What's going on, my dear? Wah, macam tu cakap bahasa English dia. Matematik, ya Allah. Kau ni apa ni? Bodoh, hampur, tonton, marah. Bila kita marah dia, akhirnya dalam budak ni, dalam kepala dia, dia tak dengar pun apa ayah dia cakap. Dia dengar. Berimajinasi. Dia tak boleh tahan. Bulan penggal akan datang. Bila minta sign ayahnya, dia tiru tanda tangan ayah dia sebiji. Dan ayahnya tak tahu lagi dah keputusan perkembangan dia. Jadi sepatutnya bila anak bawa keputusan ni, yang ni keputusan periksa ni. Okey, duduk dekat sofa tu. Ayah ni pun duduk. Sekarang ayah nak tanya, bahasa Melayu macam mana? Anak tu sini tengok. Bahasa Melayu okey lah. Dapat apa? Dapat B. Mana okey B? Next time abah nak dapat A. Boleh? Yes. Saya cuba, bah. Saya cuba. Okey. Lepas tu tanya, bahasa Inggeris macam mana? Bahasa Inggeris teruk lah. Dia sendiri cakap, bahasa Inggeris teruk lah, bah. Teruk macam mana nak? Dapat E. Uish, teruk sangat tu. Dia sendiri cakap teruk, nampak tak? Habis macam mana tu? Itulah cikgu cakap, kita kena banyak cakap bahasa Inggeris kat rumah. Betul cakap cikgu kau.
From now on. Wah, ayah tu. Langsung. Ya, sebelum ni dia tahu, yes, no, right, thank you, I talking around about. We have to. Matematik macam mana? Matematik lagi teruk. Kenapa nak? Nak fail terus. La ilaha illallah. Kenapa teruk sangat? Itulah cikgu cakap, kita kena banyak buat latihan matematik. Betul cakap cikgu kau tu. Memang kena banyak buat latihan. Ha, buku latihan dah ada belum? Belum ada, dah siap. Jom kita pergi cari buku latihan. Duit minta dengan mak. Pasal duit. Benda tak susah pun. Masam tu nak duit minta dengan mak dia kan? Pasal jadi duit. Makna kata tu cara dia. Nampak? Contoh yang kita nak bagi. Nampak tak? Sekarang ni, hari ni, masalah yang paling besar adalah gadget. Adakah gadget susah. Tak boleh? Gak tahu, susah banget ini, cik. Saya nak cadang, okey? Dengar saya cadang. Sebagai Menteri Pendidikan di Malaysia, saya dengan ini mengumumkan bahawa pelajar-pelajar di sekolah rendah dan sekolah menengah, kita akan benarkan mereka membawa telefon bimbit pergi ke sekolah. Telefon bimbit? Dengan syarat-syarat yang kita akan berikan. Saya nak tanya, you all setuju ke tak? Tak, okey. Saya akan tukar, you akan setuju walau dengan syarat yang saya bagi. Saya yakin saya boleh ubah keputusan itu. Ya, ya. Dengar ni. Di Australia, dia ada satu jenis telefon. Namanya Firefly. Firefly. Di Malaysia jadi kapal terbang. Di sana ada jenis phone. Firefly. Phone telefon bimbit ni dia hanya ada beberapa button saja. Button huruf dengan dua button. Button kepala tu gambar kepala lelaki, macam kat toilet tu kepala lelaki dan gambar toilet gambar kepala perempuan. Tekan kepala lelaki, dia akan terus call ayah dia. Tekan kepala perempuan, dia akan call mak dia. Dia hanya boleh call dua manusia ni je dalam phone tu. Dan mesej tu dia hanya boleh type kepada kedua ibu bapa dia sahaja. So saya nak tanya, kalau telefon macam ni, kita akan benarkan tak buat ke sekolah? Benar. Kan saya cakap? Sebenarnya kita kena faham. Sebenarnya maksud daripada apa saya contoh saya bagi tadi adalah matlamat kenapa. Tetapi pada hari ini, dasar langit terbuka, dunia tanpa sempadan menyebabkan anak-anak kita terdedah dengan pelbagai perkara-perkara yang kita sendiri tak dapat nak huraikan. Dengan satu TV satellite, dengan satu kita melanggan Netflix, Prime Video, Disney Hotstar. Tengok drama-drama bersiri daripada luar negara yang melekakan. Contohnya 911. Terlalu banyak siaran. Kita tengok cerita tu tentang bagaimana kecemasan menyelamatkan orang dengan realnya dia buat. Tetapi yang diselitkan, drama diselitkan tu sangat menakutkan. Dia mempromosikan wanita dengan wanita berkahwin, duduk dalam satu rumah, membela seorang anak. Di penghujung episod tu, sambungannya pula, ada pula lelaki dengan lelaki pula bertunang, mengumumkan dia bertunang. Dan dia tunjukkan babak kemesraan lelaki dengan lelaki tu yang menyebabkan baruk pun kemurungan. Baruk pun kau nak jantan betina. Dan benda ni masalahnya, anak-anak kita pun nampak dan dia tanya, mama boleh ke? Itu dia. Nampak tak? Itu sebab saya kata, hari ni cabaran kita ni adalah dengan televisyen. Dulu masa kita tengok TV. Dulu TV kita remote pun tak ada. Pakai kaki. Yang ada channel daripada nombor 1 sampai nombor 9. 1 sampai 9. Tekan 1, tersumbul 2. Tekan 2, tersumbul 3. Saya masih dapat ini, cuy. Yang sebelum daripada saya, zaman Puan Zu ke sebelum tu, lagi pula, TV ada pintu. Oh, iya. Ya, ya, betul-betul. Tukar channel, kelatap. Kelatap. Masih dapat. Kalau saya tak karya, saya lebih terpenting pada ini. Sengit-sengit kepala dia. Dua channel tak berapa clear. Mariamah Tijo dengan radio. Betul tak? Dulu. TV 1 tu yang nombor 1 sampai nombor 9 tu TV 1, TV 2 je. Dia cuba berpindah-pindah saja. Saya ingat lagi arwah abah saya tengok badminton. Fu Kok Kiong lawan Ardi Wiranata. Saya kena pusing aerial kat luar tu. Lagi-lagi. Saya dengar dah. Lagi-lagi. Tak apalah. Lagi. Ha, pegang. Pegang. Dia sedap tengok kat dalam tu. Aku pegang ni kat luar ni. Dulu lembaga penapisan dekat rumah. Tengok TV sama-sama. Bila cerita orang putih. Cerita lawan. Cerita best. Tengok Mr. T. Knight Rider. Kan? MacGyver.
Bila nampak nak bercium maya, tutup mata. Ayah tutup mata. Ayahnya tengok. Ha, dah sudah. Kenyang dah bapak tu tengok. Tapi at least ada penapisan dulu. Hari ni siap masuk dekat dalam. Yang paling tak tahan dekat dalam TV sekarang ni. Babak tu zap dalam selimut dah beria-beria. Lepas tu pap habis. Tiba-tiba dah siang. Masa tu lah budak-budak tu geram dah fikir dah macam mana nak cari. Mana nak cari benda ni. Mana nak cari benda ni. Dampaknya cik ya. Betul. Orang dulu nak cium pun tak dapat tengok. Dah belum, dah belum, dah. Oh, Night Rider dah keluar balik dah. Saya yang dicerita Ustaz nyata cuy. Saya pertama kali nonton film yang ada seperti itunya ya. Waktu film Titanic. Kan pasti ada di situ cuy. Kita nonton bareng tapi khusus anak-anak pas di adegan seperti itu. Kita disuruh untuk keluar dulu. Keluar dari ruangan itu. Dan setelah adegan itu selesai baru kita disuruh masuk cuy. Ini real banget. Sebab gadget kita kena kontrol. Itu sebab saya kata kan, dunia ni kita kena ikut. Kan Nabi pesan, didik anak kamu mengikut zaman dia. Zaman ni zaman gadget. Kita boleh cakap, kita boleh sekat teknologi sampai kepada anak kita. Kita boleh sekat. Kita bina empangan. Kita tak panggil dia pegang handphone. Dia akan cari juga kat luar. Ya, tetap cuy. Saya sudah cuba. Dia diam, dia bawa masuk dalam rumah dia. Sebab ni zaman dia. Saya sudah cuba cuy, tapi tetap je. Enggak kita bisa. Bina empangan. Ibarat analogi nak pergi faham kita. Bina empangan nak mengelakkan air yang laju pergi ke anak kita. Tapi kita tak sedar air yang datang tu ada bentuk tsunami. Betul. Ada bentuk ribut, ada bentuk taufan, ada bentuk ombak membelah pantai. Bam, dia hentak empangan tu. Akhirnya anak kita yang kita ajar yang baik-baik tadi tiba-tiba pecah empangan tu, bukan hanya anak, dengan kita-kita hanyut sama. Apa yang patut kita buat adalah memberi didikan awal, pendidikan awal pada anak-anak kita supaya kita boleh hajar dia. Kalau air macam ni datang, macam mana cara nak mendayung? Kalau air macam ni pula datang, macam mana kita nak buat? Kalau datang ancaman, hentakan, ribut tadi, taufan tadi datang, berpautlah pada dahan yang baik. Dalam agama Islam, berpaut pada Al-Quran dan Sunnah. Berpautlah pada agama. Tak ada agama yang mengajar kita benda-benda tak baik. Dibendung itu dengan ini ya. Itu yang patut kita didik anak kita. Gadget. Boleh antisipasi, gadget. Diantisipasi. Boleh lah nak buka account FB, IG. Boleh, tapi share benda-benda yang baik. Friend dengan ibu ayahnya supaya mak ayah boleh pantau apa yang kau postkan. Jangan biar anak kita, jangan. Itu pertama. Kedua, masalah yang paling baru, masalah pertama. Banyak ceramah Ustaz tadi. Mahal banget. Yang kedua, masalah ini kurangnya komunikasi antara ibu bapa dan anak-anak. Dengan tuntutan ekonomi semasa, masalah kewangan, menuntut kedua suami isteri bekerja hari ini. Tetapi kesilapan ibu bapa adalah kebanyakannya menganggap menghantar anak ke sekolah untuk pendidikan awal ni satu proses penswastaan. Bukan. Itu proses penswastaan. Lepas tanggungjawab. Pergi sana, lepas tanggungjawab. Tak ada. Aku tak tanggungjawab dah. Pandailah. Aku tahu dia pandai. Salah. Perlu ada kerjasama. Guru-guru, kalau dulu ada notebook, satu pesanan untuk mak ayah, bawa balik dia tengok buku tu, pastikan anak buat homework yang ini ya, pastikan anak-anak siapkan yang ni, pastikan esok bawa bahan-bahan yang ni ke sekolah, pastikan ni mak ayah hari-hari tengok, oh hari ni oh, kena bawa yang ni. Sekarang dah mudah dah, tak payah buku tu, dia dah ada grup, dah ada grup WhatsApp. Ya, sudah. Tapi sayangnya guru-guru kesian, sebab apa? Guru-guru pun dah simpati pada budak tu sebab tak tahulah mak ayah budak ni hidup lagi ke tidak. Sebab tak menyaut dah dalam grup tu. Pastikan ya anak-anak besok bawa ni. Senyap je. Ada seorang tu. Macam tu je jawapan dia. Yang seorang tu. Dan seorang tu gambar Samsung buat. Mantap. Mantap. Bahira pun juga ya. Di tadi kan seperti itu cuy. Cuman isi di dalam grup itu orang tuanya semua gitu ya. Mantap. Itu kan. Gila baik. Dengan ikon betul tak? Itu sebabnya kadang kita tak guna medium tu betul-betul. Komunikasi dengan anak-anak, duduk berbual dengan anak, cakap dengan anak.
Ada seorang anak, bodoh, cikgu bodoh. Kenapa? Mak dia kata, kenapa? Tadi lah cikgu tanya soalan, lepas tu semua orang tak nak jawab. Ha, lepas tu dia tanya kan, seorang tu tak boleh jawab. Habis semua orang kena beri atas kursi. Bodoh cikgu tu. Dia kata, kesilapan pertama untuk respon kepada masalah ni. Apa? Dia suka berdiri atas kursi. Kau tak tahu, mak kau ni kenal Perdana Menteri. Salah Perdana Menteri tak kenal mak kau. Siap dia. Kita merosakkan anak kita perlahan-lahan dengan menggunakan pengaruh nak menyalahkan tindakan cikgu tu tadi. Sedangkan cikgu tu menghukum anak kita. Kedua. Apa? So kau berdiri atas kursi? Mak dulu atas meja pula. Pun salah juga. Berlumba siapa lagi teruk. La ilaha illallah. Lebih parah lagi. Tak betul. Dan hari ini tindakan yang paling bodoh seorang ayah buat adalah sikit-sikit bawa peguam datang sekolah. Nak saman sekolah sebab ambil tindakan ke anak kita. Dulu anak awak, anak kita. Anak kita, anak awak. Dulu-dulu. Betul tak? Sekarang, saling menjaga. Kau jagalah hal anak kau. Kau sibuk pasal anak aku, kenapa? Anak aku nak start vape ke, start rokok, kena mati ke, kau pahal sekarang. Itu masalah sekarang ni. Dan mak ayah tak sedar, dia sedang merosakkan anak dia dengan cara macam tu. Ya, bapa aku buat peguap, baru cikgu dia tahu. Ini Zazali lah. Zazali. Piramli dah ajar kita dah. Iya betul-betul di filem Zazali ini tu. Ini semua salah bapa. Terlalu bapa dimanja. Bapa manjakan Zazali. Ya betul. Nampak tak? Mengajar anak tak bertanggungjawab, mengajar anak ni. Jadi macam tu. Rosak anak kita. Nampak tak? Jadi dalam hal ni, kes dia tadi, bodoh cikgu. Datang ayahnya yang berkarisma, yang datang ceramah pada hari ini. Sebab bapak tak ramai. Bapak-bapak yang datang ini bapak misali. Bapak-bapak yang tak datang ni bapak misalnya. Misalnya, ha, macam tu kan. Misalnya sebab dia orang sibuk, faham. Kadang ada orang kena bekerja, kita faham. Tapi mak ayah, kadang dalam banyak keadaan ayah ni, kadang dalam kes ni, ada seorang ayah ni tiba-tiba datang kebijaksanaan ni. Kenapa ni? Bodoh cikgu tu tak baik dengan ni. Cerita dengan ayah, apa cerita? Cakap, ayah nak faham ni. Tak adalah, cikgu tanya soalan. Okey, lepas tu? Lepas tu semua orang senyap. Tak ada siapa pun jawab. Okey, lepas tu? Lepas tu cikgu tanya lah seorang tu. Okey, lepas tu cikgu tanya dia tak boleh jawab. Ha, lepas tu? Lepas tu semua orang kena beri tak kursi. Bodoh lah cikgu tu. Tak dengan ni. Sekarang pertama ayah nak tanya. Benda yang cikgu tanya tu, tengok ayah. Benda yang cikgu tanya tu, cikgu dah ada suruh baca ke belum? Ada. Bila? 2 minggu lepas. 2 minggu lepas cikgu dah suruh baca. Okey. Sekarang abah nak tanya. Along dah baca belum tu? Adalah sikit. Kalau cikgu tanya Along soalan yang sama, rasa-rasa Along boleh jawab ke tak? Tak boleh kot. Kalau tak boleh, Along suka berdiri seseorang, berdiri ramai-ramai. Itu lain nama. Tapi mesej sampai dekat dia. Minggu depan waktu makan malam, sambil makan-makan ayah dia tanya, cikgu ada suruh baca apa-apa tak? Tak baca lah. Maknanya, poin tu penting untuk kita sampaikan. Siapa yang bersalah dalam hal ini? Memenangkan anak secara... Sampai ini mahal banget sih. Menghinzir buta. Bukanlah satu tindakan yang betul. Apa Ustaz? Menghinzir buta. Memenangkan anak secara menghinzir buta. Apa menghinzir buta itu? Bukanlah apa, satu tindakan yang apa menghinzir buta? Betul. Kita kena tahu. Kena tahu anak kita. Dan anak kita dalam 5 orang anak kita, 7 orang anak kita, 10 orang anak kita mempunyai karakter berbeza-beza. Bukan semua orang boleh. Kau ni apa nak jadi? Bukan semua orang boleh macam tu. Ada seorang tu kita tegur macam ni. Jangan nangis aja. Walaupun kita cakap jangan aja, dia dah nangis dah. Anak berbeza-beza. Sensitif. Dalam anak-anak kita ni, anak paling sensitif anak nombor berapa? Anak pertama sih. Pertama. Untuk malam-malam semua. Saya nak tanya, dalam ni berapa ramai anak sulung? Sulung pertama okay. Ya? Okey, tuan. Anak yang paling sensitif sebenarnya adalah anak sulung. Betul, anak pertama. Yang angkat tangan ni tadi, yang bagusnya anak sulung ni, dia selalu cakap macam ni. Alung tak kisah. Alung cuma bagi pandangan dia. Kalau kau nak dengar, dengar. Tak nak dengar, terpulang. Cuba tak dengar. Kecik hati.
Ya, betul. Saya pandai bercakap tu kerana saya anak pertama dan saya merasakan itu, cuy. Cakap macam tabah sangat dah tadi tu. Ya. Anak sulung adalah anak yang biasa jadi eksperimen untuk mak ayah. Dia baru dapat anak, tak tahu macam mana nak buat apa. Lepas tu semua benda-benda baik, lepas tu tiba dapat anak seorang lagi. Along, along kena jaga adik. Along tiba-tiba dia tak bersedia pun. Dia tak pernah diberi pilihan. Nak tak jaga adik. Nak tak adik. Tak pernah tanya. Tapi tahu, Along kena tanggungjawab sekarang. Along dah jadi abang tau. Along kena macam ni tau. Tiba-tiba dia kena semua tu. Sebab banyak Along menyemam-mendam rasa, kalau adik semua boleh, adik semua tak boleh. Ngin. Sampai ke besar cerita tu. Memang daripada kecil dulu, semua adikku. Nombor satu, paling sensitif. Nombor dua, perangai dia, dia akan dapatkan apa juga dia nak, walaupun terpaksa menyakitkan nombor satu. Itu perangai nombor dua. Oh, perangai nombor dua. Yang nombor tiga, dia selalu mengacau nombor satu dan nombor dua, tapi dia paling cepat. Apa yang nombor dua? Dia akan dapatkan apa juga dia nak, walaupun terpaksa menyakitkan nombor satu. Itu perangai nombor dua. Oh, okey. Yang nombor tiga, dia selalu mengacau nombor satu dan nombor dua, tapi dia paling cepat sekali mengadu pada mak dia. Nombor tiga. Dan biasanya nombor tiga lebih rapat dengan nombor satu. Nombor empat, dia akan karakter dia lemah sikit daripada tu, tapi dia mengulang perangai nombor satu. Nombor lima, mengulang perangai nombor dua. Nombor enam, mengulang perangai nombor tiga. Dan begitulah seterusnya. Ustaz, begini cuy, Ustaz tu enggak asal bicara. Kerana anak Ustaz itu ada lima, dan masih kecil-kecil lagi gitu. Ada yang sudah sekolah dasar kah? Lupa saya, cuy. Pokoknya masih kecil, maksudnya itu dia jarak umurnya itu agak berdekatan gitu. Jadi Ustaz paham banget karakter anak masing-masing gitu. Tapi itu secara umum tak semestinya tepat. Ya. Kecenderungannya begitu. Contoh, ada orang nampak lemah lembut. Assalamualaikum Ustaz, selamat datang. Balik rumah dengan baju batik biru tu. Tudung tadi. Dah geram. Bap kau. Kembang. Jadi kelelawar. Pakai baju binatang. Cari habitat ni. Bagaimana? Astagfirullahalazim. Allah, apa jadi dengan kau ni? Satu lorong dengan suara tu. Aduh, Ustaz. Aku tak percaya kan kata tadi. Ini aku tak tahu, dapat sini. Dan marah anak, jangan pindah kat suami. Suaminya yang kena. Suami tak bersalah dalam hal. Pergi mandi, pulang orang. Nak jadi apa? Pergi mandi. Suami sampai. Assalamualaikum. Salam, abang. Bahan bising-bising. Biasalah abang anak kita. Pergi mandi. Dia marah balik budak tu. Ini tak. Pergi mandi. Pulang orang. Tambah orang. Geram. Assalamualaikum. Ni saya kau lagi. Saya kau lagi. Apa salah aku? Ustaz di sini ya, cara Ustaz di sini tuh lebih ke ini, stand up motivasi gitu ya, stand up komedi motivasi gitu ya. Karena ekspresi itu saya cakap tadi, spiritnya gitu, dia dapat banget. Marah anak. Itu sebab saya kata, kita ni kena pandai dengan anak-anak kita macam mana cara komunikasi, cara kita nak kenal anak-anak kita. Kita ni kadang nampak lembut tapi hati keras, ada. Cakap tu nyakit ke hati je. Ada. Ada orang tu nampak keras tapi dalam hati dia taman. Makan nasi. Ada orang makan, perasan tak? Dia akan makan, ambil sini, ambil lauk sikit. Dia gaul-gaul, dia makan. Sabar orang tu. Ada orang makan daripada luar, bawa ke dia. Faham tak? Daripada luar, bawa ke dia. Kedekut orang ni. Itu sebab kita tahu. Dia macam-macam karakter. Ini. Psikolog. Kalau dia suka warna yang gelap-gelap, blue-black, warna hitam, warna kuat berhasil. Oh, iya ke? Dia suka warna putih. Sensitif. Tapi dia baik hati. Warna hijau, dia memimpin. Warna kuning, dia memerintah. Tapi dia susah nak buat benda yang disuruh. Ada. Dan saya cakap ni, jangan keliru. Oh, maknanya aku suka. Tak, dia bukan ikut suka tau. Buka wardrobe kita, buka almari kita, tengok color apa paling banyak, itulah warna kita. Tunggu cuy, saya mau tengok dulu. Saya mau tahu juga gitu. Tunggu ya. Berlama-lama kemudian. Sorry cuy, saya nak tahu juga gitu ya. Ternyata di almari saya itu banyak baju yang gelap. Dan yang paling dominan adalah hitam. Nafsu cakap kau suka warna merah. Tapi sebenarnya kau tengok dalam bilik kau.
Apa baju yang paling banyak kau beli, color apa? Itu sebenarnya warna kita. Oh, betul. Setiap betul. Warna ada kecenderungannya. Tanda tangan, tengok tanda tangan macam mana. Tanda tangan semua gimana? Boleh baca sifat dan karakter dia. Ya. Dan macam-macam lagi lah. Oh, enggak ada cuy. Okey, komunikasi kena settle. Kemudian adab dengan orang dewasa, kurang rasa hormat anak-anak kita hari ini. Kita saya depan rumah mak saya, depan rumah tu rumah Chinese. Semua jiran-jiran Cina daripada kecil sampai membesar, saya membesar dengan dia orang. Bukan membesar dalam rumah dia, nampaklah saya. Dan orang Melayu, rumah mak saya selalu buat kenduri waktu tahun baru Cina. Kenduri doa selamat. Masa dulu, tahun baru Cina tak lama lepas tu nak puasa. Dulu. Kan ada sekali tu serentak pula kaya Cina dengan kaya Melayu kan. Betul. Pagi buat kenduri, bila petang, datang tarian singa. Semua datang pergi tu. Baru saya. Tuncah. Ya. Itu sebab kalau kita bercampur, kita adab ni kita jaga, kita akan tahu semua. Itu sebab yang kita kena tahu. Apa sebab menjadi macam tu? Wah, tak boring kalau dengar yang ini. Pahang makanannya apa. Kita tahu sebab apa bercampur. Ini buat hal sendiri. Sampai bila tak tahu. Dia faham makanannya patin. Saya ingat beli ikan patin tu kan. Beli dekat patin, dia lalu kat patin temeluh tu. Murah memang, harga lama je. RM20 sekalau. RM20 sekalau. Patin buah RM200 sekalau. Patin moncong RM600 sekalau. Kalau kami makan pahit, kami jual manis. Dia kata-kata tu. Gelak aku mendengar ni, dia kata. Ustaz itu pandai meniru gitu. Cuba kayak apa namanya, nenek-nenek yang ngomong. RM20 sekalau. Yelah. Patin buah RM200 sekalau. Patin moncong RM600 sekalau. Kalau kami makan pahit, kami jual manis. Dia kata-kata tu. Gelak aku mendengar ni, dia kata. Ustaz ni pandai meniru juga. Bukan macam tu lah. Aku ni mengejek kuat betul. Tapi betul dia kata tu. Gelak tu. Kami makan manis. Kami makan pahit, kami jual manis. Dia kata. Manis? Yelah, RM600 kilo. Baik dia jual. Manis? Makan pahit rasanya, dia kata. Makan pahit. Sebab mahal. Kemudian, lately juga, kita kena tengok makin ramai kanak-kanak yang menghidap daripada lahir disleksia dan autism. Dan punca tu mesti dikaji. Pemakanan. Sebab macam pemakanan hari ni. Berapa ramai mak parents sekarang ni mendedahkan anak dengan sel-sel kanser. Pagi sarapan, bagi makanan yang macam nugget. Kan? Sausage. Tahu tak, makanan ni semua terdedah dengan sel kanser. Sebab banyak chemical dalam tu. Ya, kena-kena tu. Beli pinggan mahal kat Langkawi, simpan dalam almari. Bagi anak makan pakai pinggan melamin. Pinggan melamin yang macam plastik, pinggan melamin, bila kita masak, kita letak makanan masuk dalam microwave, panaskan, kita dedahkan sel kanser anak kita pada makanan. Oh, okey. Sayangkan anak, tolonglah jangan bagi makan makanan yang macam tu dan jangan bagi pinggan yang macam tu. Biarlah mahal pinggan kaca tu. Nampak? Pakai. Anak-anak menjadi raja di rumah. Banyak lagi pinggan di bawah plastik. Mak ayah takut nak tegur anak sebab takut anak merajuk. Tapi besok bila anak dah besar, rajuk tu dah tak ada. Rajuk dah bertukar menjadi rebel. Tu sebab ajar anak ni disiplin. Tu sebabnya kata Saidina Umar, pada orang Muslim pun boleh ambil. Saidina Umar ni pesan apa? Dia kata didik anak ni 3 peringkat. Pertama, 7 tahun ya, pertama. Maknanya peringkat awal ni, layan anak seperti raja, okay, bagi dia semua apa-apa bagi, tapi ketiga, jangan lupa serapkan didikan pada dia. 7 tahun kedua, masuk 8 tahun dan ke atas, didik anak seperti hamba. Hamba. Mula bagi dia tugas, bagi dia tanggungjawab, bagi dia kerja dan bagi alasan kenapa dia kena buat benda ni. Selepas 14 tahun, sahabat. Layan anak seperti sahabat. Masalah kita hari di masyarakat kat luar sana, didik anak seperti raja sampai umur 15 tahun. Itu yang anak banyak sekarang. Macam tu. Banyak tak ada banget. Lesen, belikan motosikal, bawa motosikal pergi sekolah dengan tak ada lesen. Bila accident dia bawa, okey, tetap bertahankan anak. Tetap dibangga-banggakan gitu kan. Jangan. Apalagi kalau anak kemudian satu-satunya. Kemudian begitu juga, gitu, ibu kan? Ayah kurang peka masalah pertumbuhan perkembangan anak-anak. Anak masuk darjah 1, baru tahu anak ada masalah pembelajaran. Lepas tu tanya balik, baru nak pergi kat tadika. Cikgu, dulu anak saya masuk sekolah, memang ada masalah ke? Dah cakap dah. Apa yang kau tak dengar pokak, kau badak. Ya.
Payah cakap tak nak menongah. Allahu akbar. Dan tu belum cerita lagi ada ibu bapa on denial. Walaupun tahu anak ada masalah autism, disleksia, tak boleh terima. Dia kata anak dia normal. Sekolah ni tak betul. Itu yang cerita Teresa Minpar tadi. Ya, ya, kembali lagi ke filem itu. Kita sebagai wajib parent tengok. Mesti nangis tengok cerita tu. Wajib ya, betul. Mustahil wajib. Tak nangis tengok cerita. Siapa tak tengok lagi Teresa Minpar ni? Balik nanti tengok. Type dekat Netflix tu. Disebut Teresa lagi Minpar, gua... tengok. Berhenti je. Macam mana tengok. Anak tu dipaksa untuk belajar dekat sekolah boarding school, sekolah budak-budak pandai, sedangkan dia tu ada masalah autism ni. Betul, betul. Dia disleksia, sorry, disleksia ada masalah. Dia punya A terbalik, dia punya C terbalik. Semua huruf, angka itu kayak berimajinasi. Dia itu tengok tu kayak bergerak gitu. Bila ada. Tulis huruf tu dia terbayang macam dia terbang, dia main-main, berimajinasi. Tapi dia melukis pandai, ada kelebihan tertentu. Nah, dia pandai melukis. Kreatifnya anak-anak awal sekolah ni kena masih kecil-kecil ni. Kreatifnya anak ni kadang-kadang. Ada satu kisah tu cikgu-cikgu sekolah ni. Kita kata ni. Hari ni kita akan melukis. Melukis apa? Bebas. Semua boleh lukis. Apa gambar nak lukis? Oh, budak pun sonok lukis. Dia pun tengok seorang. Sampai seorang budak ni. Kamu ni lukis apa? Saya sedang melukis gambar Tuhan. Cikgu pun cakap, mana dia orang pernah tengok Tuhan? Memanglah, belum siap lagi. Dah siap, nanti tengoklah. Budak tu cakap. Kreatif tak cara budak fikir. Tak sama imajinasinya kita. Parah sih tu. Itu sebab saya kata tadi, anak-anak kita ni penting bagi pendidikan awal. Kita bagi penerapan pendidikan yang sangat baik. Sediakan yang terbaik untuk anak kita ni. Bukan bermakna bagi kemewahan. Tapi memberikan apa yang mereka perlukan. Betul. Mereka perlukan perhatian. Tolong beri perhatian. Sibuk macam mana pun hidup kita dalam dunia ni, jangan lupa ambil perhatian tentang anak-anak. Cakna ibu bapa, anak-anak akan berjaya. Dan ajar anak kita tentang adab. Kata itu Nabi, ta'dibu auladukum bisalasati asya'. Adabkan anak-anak kamu tu dengan tiga perkara. Pertama, bihubbi Rasulullah SAW. Yang Islam, dia ajar suruh sayangkan Nabi sebab supaya akhlak dia jadi baik. Itu maksud dia. Kedua, bihubbi ahlihi. Kenal lagi keluarga Nabi. Maksudnya dia kaji salah silah orang-orang yang baik dalam keluarga Nabi ni. Dan begitu juga yang ketiga, bikira atil Quran. Dengan baca Quran. Sebab silibus dulu adalah Al-Quran. Tapi silibus hari ni dah ada macam-macam lagi. Termasuk Al-Quran. Jadi makna boleh belajar. Belajarlah ilmu yang baik. Dan ajar anak kita tentang adab menghormati guru. Ibu bapa kena letak guru. Ingat tak zaman dulu? Zaman Puan Zu ni dulu, masa belajar dulu. Cikgu kalau datang kat kampung tu disambut macam hero. Ya, dulu-dulu cuy. Semua datang bawa mangkuk tingkat, patin tempoyak, patin goreng belada. Ha. Sambal hitam. Semua bawa nangka yang ada pisang setandan bagi. Cikgu, terima kasihlah cikgu datang kampung kami nak didik anak dulu, kami. Dulu banget begitu cik. Mak bapak datang bawa rotan. Cikgu ni rotan. Kalau anak saya buat hal, cikgu rotan je. Jangan mati sudah. Itulah. Jadi, apapun. Sekarang beda banget cik. Didik anak. Guru kayak kepada mak ayah yang hadir hari ini, tahniah saya ucapkan. Kita diberikan peluang oleh Tuhan untuk develop anak kita menjadi berjaya. Kerjasama. Jangan pandang hantar anak ke sekolah ni sebagai satu penswastaan. Lepas tak kejut. Tak. Ini sebenarnya satu smart partnership. Cikgu mainkan peranan cikgu. Saya mainkan peranan saya. Yang penting anak-anak kita sama-sama kita bawa dia ke arah kejayaan yang kita nak. Itu sepatutnya. Kalau nak jalan laju, jalan seorang-seorang. Kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Okey? Jadi rasa cukuplah sekadar tu. Kan? Kalau ikutkan, memang nak sambung lagi. Nah. Tapi yalah. Enggak terasa cuy. Sedap duduk kan. Aku ni lama beri dah ni. Dah lah satu air pun tak sampai. Oh iya, tumben enggak ada air. Je. Saya okey je. Jauh ya, jauh jaraknya. Mana? Tak adalah. Saya okey je. Bak kata orang, sepandai-pandai tu pandai melompat, akhirnya jatuh ke tanah Jawa. Walaupun perkongsian sudah. Aduh, sayang banget cuy ya. Ini yang saya suka sebenarnya cuy, tapi durasinya udah 1 jam lebih ternyata cuy. Oke cuy, saya harus mengakui ya, ceramah kali ini tuh benar-benar banyak memberikan saya pengajaran ya. Saya pribadi sih ya, yang mempunyai anak,
yang masih kecil lagi yang bisa dibimbing ya. Apa yang Ustadz cakapkan tadi itu saya bisa serat dan bisa saya terapkan untuk anak saya. Itu suatu hal yang mahal sih ya. Mahal banget ya. Ceramah kali ini itu mahal banget menurut saya cuy. Ada yang tengok, kata ada yang tengok. Kalau ada yang tengok pun alhamdulillah banget gitu ya. Kalau gak ada pun gak jadi masalah karena itu efeknya kepada saya pribadi cuy. Terima kasih yang sudah request ini. Video ini terima kasih banyak yang sudah request ini. Oh patutlah banyak yang request sebab memang difokuskan kepada cara kita membimbing anak. Adapun yang salah dalam pembuatan video saya kali ini atau cara saya bercakap tolong dimaafkan cuy ya. Kita di sini tuh sama-sama belajar gitu ya. Saya selalu tuh mereaksi Ustadz itu ingin belajar juga gitu cuy. Oke, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Saya Andy pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you next. Bye. Wah, menarik. Menarik, cuy.